Ya. Ada ayat yang berbunyi aufu bil uqud, ya. Sempurnakanlah janjimu termasuk takaranmu dan sebagainya. Ayat 1 surahnya 5 ini. Ada juga di surah 6 ayat 152. Jadi sudah diperiksa rupanya. Kita diperintah oleh agama supaya menyempurnakan timbangan. Tapi ada barang-barang itu yang sulit sekali itu untuk apa? Untuk pasnya itu. Antara lain ndok. Iya. Sebab dulu zaman saya masih kecil, orang beli ndok itu ya hitung-hitungan, ya. 1, 2. Sekarang enggak, semua serba ditimbang. Lah padahal ndok itu kalau seumpama ndoknya itu 10. Kalau 10 itu terlalu berat, ya. Begitu diambil satu, terlalu jeglek ke situ. Terus ya apa ini? Cari yang agak kecil mungkin. Kurang lagi. Yes, ya apa itu? Yang enak dipecah saja. Ya apa? Apa ada apa keterangan agama yang sulit-sulit gitu lalu dimaafkan? Ada. Dan dulu sudah saya katakan ada 7 pemaafan dari agama. Ya, langsung aja yang keempat ini karena umumul balwa namanya. Umumul balwa. Umum itu apa? Ya umum. Balwa itu ujian. Ujian secara umum. Maksudnya apa? Kayak tadi itu. Termasuk juga yang mudah lagi ya, yang mudah lagi. Orang dodolan gulo. Ya. Dia nimbangnya itu sudah berusaha untuk pas, ya. Istilahnya antep, ya. Dia sudah nimbangnya itu sudah antep. Tapi ternyata setelah diteliti betul kurang 2 ler. 2 ler. Gula pasir kurang 2 ler. Itu kan di luar kemampuan manusia. Itu dimaafkan. Dimaafkan. Nah, termasuk ndok tadi itu. So mama, ya kurang-kurang sedikit penjual dan pembeli harus saling memaafkan dan bisa diterima. Dalam Islam itu hampir semua hukum itu ada pengecualian. Pengumuman bahwa di dalam Islam itu semua hukumnya itu ada pengecualian. Ya, pengecualian ini yang kita memang harus tahu itu. Ya, secara umum sakwa sangka itu tidak boleh, bahkan dinyatakan inna ba'dadh-dhanni ism. Kan gitu tadi. Sebagian dari sakwa sangka itu dosa. Tapi ternyata ada orang yang memang tugasnya itu penyelidik. Tugasnya dia itu sebagai apa itu kalau polisi itu? Intelijen apa? Iya, intel. Itu walaupun itu orang laki yang sering bertugas itu, tapi ibunya juga harus tahu. Suami saya tugasnya di ini, ya. Dengan saling menasehati. Jangan orang yang sebetulnya kan gitu ya. Rasan-rasan itu sepertinya sudah di sekitar kita ya. Bagaimana kita ini untuk supaya enggak ngerasani ya. Yang baik watawasobil hak watawasobisar. Begitu ada konco mau rasan-rasan langsung gitu. Berarti jenengan sudah watawasobil hak, watawasobisober. Gitu antara lain. Jadi kita harus berani. Jangan terus malah ngegongi. Iya pancene. Iya pancene. Wah tambah lemung. Gitu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi.